Assalamualaikum guys, yo. Balik lagi dengan saya Evan. Di video kali ini saya akan bermain game Horcrux Colleague. Jadi guys, ini game yang bisa dibilang baru di Playstore Indonesia, rilis di tanggal 16 Mei. Berarti ini game ada ya jalan 2 bulan rilis di Playstore Indonesia. Jadi kalau dari kalian yang mau main ini game, nanti saya tuliskan ya linknya di deskripsi. Langsung dicek aja guys. Setelah capek ngupdate, sudah masuk ke prolog. Gamenya bahasa Inggris, jadi tinggal didengerin aja ya. Seiyunya ngomong. Kita ketemu Neon sama Ikarofi. Gameplaynya tipe idle. Kita pakai si Neon ya. Ngeluarkan skill. Widi. Yang kita bisa bawa 5 ya. 5 karakter atau 5 hero. Oke. Selesai. Ketemu Evangeline. Saya screenshot dulu. Masukkan ke formasi. Nemanin Ikarofi ya, bukan Neon. Neon itu tuh yang NPC. Jadi Ikarofi sama Evangeline. Langsung aja. Waduh, yang kita lawan siapa itu guys? Dia ada pandanya ya di atas kepala. Karofi, Neon, si Kianzu, jadi partner kita juga. Oke, sudah. Masuk gameplay lagi. Jadi yang tank itu tuh Ikarofi, Neon sama Evangeline di belakang ya. Setiap hunter punya ini ya, background skill masing-masing. Tuh. Evangeline tipenya healer. Si apa ini? Ikarofi sama apa deh namanya guys? Si Kianzu itu tipe damage. Leira ini apa? Kita lihat di gameplay. Dia di depan ya, si Leira. Lawan Titan, jadi ini boss. Darahnya kali 3. Kita lihat skillnya Leira dulu. The man. Leira kan? Kianzunya apa? Dapat kostum. Karakternya chibi. Hadiah apa ini guys? Kelarin capture atau stack. Jadi kayak ada apa? Minimalnya gitulah. Sampai berapa? Kita catut. Ger. Kelar. Oh, belum. Mudah-mudah katanya. Challenge lagi. Musuhnya random ya, tuh. Tapi itu dari mesin ya. Small pivot. Kita catut. Duar. Mudah-mudah. Masih disuruh battle. Kita dapat tim yang kelima kalau ini selesai ya.
di Kianzunya yang jadi tank ya guys. Jadi tank di game ini walaupun di depannya dua orang, tetap satu ya yang difokuskan dulu. Tuh, kalau dia ngeluarkan skill baru kenanya yang sehadapan. Oke, dapat apa itu guys? Tiket gacha kah? Kita buka. Oke. Oh. Beda reward kah? Atau beda hadiah gitu? Habis tiket kita. Balik aja. Masih disuruh battle lah, bukan karakter guys, salah lihat gue. Musuhnya ini tipe mesin ya, dan bisa bisa ngeluarkan skill langsung duluan lagi. Kelar. Jadi kita baru dapat 4 ya dalam satu grup. Weh, salah fokus guys. naikin lagi. Naiknya merata aja kali ya. Nah, di sini seperti biasa kayak game idle pada umumnya, kita disuruh upgrade ya. Tuh. Upgrade. Habis itu ada biaya tambahannya. Kita mentokin lagi. Di sini biayanya per 500 kah atau gimana? Keluarnya nanti aja dulu. Kita fokus yang ini dulu. Ini biaya ya, intinya semakin tinggi level yang kita capai ya semakin mahal ya biayanya. Udah di level 60. Ini levelnya sebenarnya 1 atau 10 ya. Bisa direset juga. Itu masih banyak yang kekunci. Kita lihat di sini dulu. Belum bisa diklik ya. Jadi kita kayak ngikutin tutorial dulu. Oh, lawan Alduin. Tipe cambuk kah itu? Apa yang kamu minta hadiah? Hadiah idol. Ya guys, tapi kita harus naruh karakter ya di setiap stack yang kita kerjakan. Lawan High Foreman. Nah, kita dapat tim baru kah? Oh bukan, itu musuh guys ternyata. Musuh kah dia, nggak tahu juga. Masih lanjut. Kayaknya ini ya yang kita dapat hadiah. Kita lihat dulu hadiah karakter ya. Malah equipment. Maksudnya apa? Gak paham aku guys. Gak paham aku itu apa. Nanti kalian bisa periksa sendiri aja ya. Masih maju. Gak ada yang berubah sih. Gak ada yang berubah. Wih, skillnya area dong. Masuk ke kolega. Disuruh gacha 10 kali. Nah, ini baru kita dapat staff baru. Wih. SR, maksudnya apa itu? Kodenya kah? Langsung aja.
Misi 7 hari awalan. Jadi misinya ya tinggal dikerjakan aja ya. Dan ada dapat karakter juga atau skin mungkin di antara dua itu aja ya. Disuruh ke farmasi. Kita masukkan si siapa? Ana. Dia tipe apa, Ana? Battle dulu. Ana di belakang ya. Oh, senjatanya payung, guys. Kita ambil dulu ini. Oh, beli. Yang ini gratis. Nah, jadi ini beli, ini gratis. Ini stack-nya ya, hadiah stack-nya. Oke. Habis itu ini kita ambil. Lah, elah. Kompakin ke bawah ya. Oh. Gitu. Udah. Habis itu kita lihat di sini. Apa nih? Trainer recruitment. Tinggal dibaca aja ya. Ini banyak ya. Lumayan. Habis itu di sini ada login aja ya. Login hari pertama dan sampai hari ke-6. Udah gitu aja. Ini ya, diklik aja ya. Tuh. Nanti dia langsung ngarah ke misi-misinya. Habis itu apalagi, guys? Top up awalan 16.000. Limited pack sama. Ini gue bingung mencet itu ya, tombol keluarnya. Ganti nama dulu. Jadi gamenya mudah ya, mudah sebenarnya. Cuman ada fitur-fitur yang masih nggak gue pahamin. Jadi kan tinggal pahamin sendiri ya. Kita up dulu. Biasa karakternya juga membedakan ya. Mentok di level 80. Enderlink ini apa? Ini yang kita punya kan? Jadi naronya gimana? Misalnya ini. Kita tambah nih. Nah. Itu nggak tahu, guys. Karena nggak punya ya. Kalau punya dia masuk gitu nah. Habis itu nyangkut, guys. Ya, jadi menurutkan gimana kok saya sih ini game seru, rekomend. Cuman kalian harus memahami lebih dalam lagi. Karena saya yang biasanya main game RPG, memahamin game kayak gini yang rada beda dari yang lain, walaupun ya sebagian sistemnya sama semua, tapi masih ada yang gak paham juga. Ya guys, gitu aja. Gak ada lagi, gak ada. Ya udah, oke, dadah.